Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Video Anian Family. Di video kali ini, Ibu udah bawa banyak balon yang dipasang di jari dan udah nyiapin ini karet yang udah dipotong-potong. Nah, ini ada banyak warna. Ada banyak warna, ada bermacam-macam balon dan dengan berbagai warna dan ukuran. Dan kita mau nyanyi bareng sama Kak Lisa untuk mengenalkan warna. Kita nyanyi lagu tentang color. Oke. Kak Lisa mau warna apa? What color do you want? Ini warna apa? Apa? Biru apa bahasa Inggrisnya? Blue. Oke. Blue color, where are you? Here I am, how do you do? Oke, kita tiup balonnya, tarik. Oke, ini kita tiup dulu ya. Bentar ya, nih kita tiup ya sampai besar. Meletus. Meletus, guys. Balonnya. Kalian sangat kaget? Iya. Oke, enggak apa-apa ya. Masih ada 4 balon lagi. Balonnya meletus. Emang tipis sih. Jadi ya udah deh, enggak apa-apa. Anaknya kaget. Oke, cari yang lain. What color do you want? Ini, orange. Orange color, orange color. Where are you? Here I am, how do you do? Tarik yang balon warna orange. Mana tadi yang warna orange? Oke, kita tiup ya, semoga gak meletus lagi. Nah, oke. Kecil aja ya, kecil apa besar? Duduk ini biar kelihatan di video. Kecil aja karena kayaknya anaknya trauma. Jangan didorong. Kayaknya anaknya trauma takut meletus. Jadi ya udah kecil aja. Anaknya super excited ya kalau lihat kamera dan lihat herself in the camera. Sudah jadi. Sekarang masih ada lagi. Ini pegang cap. Mau warna apa? Yang mana ini? Yang pink. Kita nyanyi dulu. Pink color, where are you? Here I am, how do you do? Ini bawahnya agak kecil. Semoga bisa ditiup ya. Kayaknya keras. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, sama kayak baju Kak Lisa. Nah, segini ya, kecil aja ya. Takutnya nanti meletus lagi. Kalau meletus lagi, anaknya sedih. Jadi Kak Lisa sudah punya balon warna pink dan juga warna orange. Sekarang nih, what color do you want? Orange lagi. Nyanyi lagi ya. Orange color. Oh, sip. Kita tiup lagi. Ini anu duanya. Gini aja. Kecil aja, takutnya kalau besar nanti meletus. Anaknya super seneng. Dan ini kan ibunya juga gak mau apa yang banyak-banyak. Nah, sebenarnya apa sih manfaat mainan kayak gini buat anak? Jadi ada banyak sekali manfaatnya. Selain untuk memperkenalkan warna, ini juga berfungsi untuk ini memberikan pengalaman sensori ke anak. Jadi balon ini kan teksturnya kayak elastis gitu. Nah, ini biar anak kenal sama tekstur balon, bahwa balon itu bisa diisi udara, terus kemudian bisa dibuat diterbangkan begitu ya. Dan yang pasti kalau seandainya balon ini sudah jenuh atau udaranya sudah penuh, bisa meletus. Kayak tadi itu yang di depan tadi. Jadi anak bisa kenal science yang sederhana. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cium jauh, nak. Hey.